Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Wah, siapa nih yang kalau beli rokok di warung cuma sebatang doang ya kan? Kampret juga ya. Ya, angkatan bersenjata Rusia akan menerima 94 pesawat dan helikopter sebelum 2025. Lebih cepat dari jadwal, termasuk 22 pesawat tempur generasi kelima SU-57, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada pertemuan Dewan Kementerian pada hari Senin 21 Desember 2020. Ya, berkenaan dengan pesawat pengiriman awal 94 pesawat dan helikopter. Direncanakan pada akhir tahun 2024, termasuk 22 pesawat tempur SU-57 yang jumlahnya akan bertambah menjadi 76 pada tahun 2028, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dirilis TASS. Ya, Kepala Perusahaan Teknologi Negara Rostec, Sergei Chemezov, mengumumkan pada 7 Desember bahwa pesawat tempur SU-57 produksi seri pertama dengan mesin tahap pertama akan tiba untuk Angkatan Udara Rusia pada akhir 2020 ini. Sementara SU-57 dengan mesin tahap kedua lanjutan akan dirakit pada tahun 2022. Akan mulai dirakit ya bro, belum jadi itu. Ya, SU-57 adalah pesawat tempur multiperan generasi kelima yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat, dan laut. Jet tempur SU-57 memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas, mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik paling canggih, termasuk komputer onboard yang kuat yang disebut Electronic Second Pilot, sistem radar tersebar di seluruh tubuhnya, dan beberapa inovasi lain, khususnya persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat. Ya, pesawat SU-57 mengudara untuk pertama kalinya pada 29 Januari 2010 silam. Dibandingkan dengan pendahulunya, SU-57 menggabungkan fungsi pesawat serang dan jet tempur dengan penggunaan material komposit dan teknologi inovasi, serta konfigurasi aerodinamis yang memastikan tingkat tangkapan radar dan jejak inframerah yang rendah. Persenjataan pesawat akan mencakup khususnya rudal hipersonik. Jet tempur generasi kelima telah berhasil diuji coba dalam kondisi pertempuran di Suriah. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam Tempur.